ceknya lebih daripada tahun lepas. Dan ini adalah cek yang terbesar saya, kali kedua lah. Ada 9,000. First, saya dapat 2016 di di Dubai, ada lebih kurang dalam 11,000 US dollar. So, syukur Alhamdulillah kerana diberi juga kesempatan untuk dapat cek CBM lagi pada tahun ni. Dan saya memang memang sebab memang tahun ni ramai, tapi saya expect boleh sampai 11,000 lah, 11,000 lagi. Tapi tak apa. So this year memang target saya 2.5K cc, dan saya nak mantapkan lagi, buka line baru lagi untuk capai lebih ramai CBM. Dan target saya tahun ni CBM level 2. Okay, dan dengan bisnes ni, okay, saya rasa kita dah di Malaysia dah dalam tempoh 9 kali ambil CBM, bermakna 9 kali untuk dipanggil global pool lah, global pool. Kita dah ramai orang, terutama Melayu lah. Sebab dulu saya seorang-seorang aja, rasa macam boleh ke jadi ramai? Tapi memang keyakinan tu dah ada. Bila sekarang ni kita dah tengok, last year kita dah collect lebih daripada saya ingat lebih 70 orang ribu, betul tak? Melayu untuk ambil cek CBM. So tak mustahil tahun 2021 ni, tahun tanpa alasan, kita nak bina lebih ramai lagi CBM, dan matlamat kita lebih 100 orang, okay, CBM. So kita nak lebih kurang 100 CBM dari BOI. Dan saya salah seorang yang akan cawat cabaran ni untuk bina lebih ramai CBM di dalam kumpulan BOI. So terima kasih Allah, terima kasih kepada semua sideline. Thank you, Sipu. Okay, thank you very much. Okay. Oh, Sipu nampak Lokman sangat terharu because dia adalah pioneer dalam industri bila Sipu start Malay market. Okay, so Sipu ucapkan tahniah kepada konsistensi dia, because dia tak berhenti dia jadi teladan yang baik bagi semua. Okay, so hari ini adalah satu penutup yang baik kita bagi Lokman share juga. Okay, so next last kita akan tamatkan tempat lagi because sudah over masa. Hari ini amat Tepan Yakib yang amat bermakna. So kita akan nyanyikan slogan kita.